Oke, kembali lagi di channel. Kali ini adalah Wuling Cortez. Ini kalau di luar nih namanya Baojun 730, logonya kuda. Kalau masuk Indonesia karena brandnya pakai Wuling, logonya logo W Wuling warna merah. Sebenarnya saya lebih suka logonya Baojun ya, yang kuda lebih eksklusif. Headlampnya 2 buah LED projector. Keren kan? Premium banget nih. Dan juga sennya juga di sini sudah LED. Dan untuk di RL dia posisinya di bawah fog lamp. Cuma untuk fog lamp dia masih halogen. Di depan sini juga ada corner sensor. Kita lihat ke ruang mesin. Mesinnya tuh 1800 cc, 4 silinder dengan teknologi VVT-i TEH dengan tenaga 124 horsepower dan torsi 174 Nm. Tadi koreksi ya, 129 horsepower. Ini ruang mesin dia sudah dicat. Ini juga modul ABS-nya di sini nih. Akinya bahkan merek Wuling loh. Begitu juga kap mesin sudah dicat dan sudah ada peredam. Untuk pelek dia finishingnya two-tone polish dengan profil ban 205/55R16. Bannya ini pakai Goodyear Assurance. Di sini ada listrum ya di bawah pintu. Selain di handle dan juga di window line yang full sampai ke atas. Dia ada roof rack warna silver. Sennya di spion nih. Handle model tarik, tapi dia belum ada smarty ya. Ini varian tertinggi loh padahal. Nah, yang mewah lagi ini nih finishing di sini nih. Dia tuh kayak bertekstur gini nih finishingnya. Doff door handle chrome, power window auto cuma sisi driver. Dipenuhi listrum, di sini juga lengkap. Power door lock, window lock, electric mirror dan electric retract. Yang di sini kulit dengan real stitching. Sampai sini kulit, sampai armrest-nya. Di bawah ada cup holder, door pocket dan speaker. Jok drivernya elektrik. Nah, ini yang transmisi AMT. Bukan matic biasa ya, AMT dia tapi intelligent. Ini tadi tuas pembuka kap mesin, tangki bensin. Laci penyimpanan ini lumayan besar, ada card holder. Nah, ini untuk headlamp leveling. Ada juga pengatur dimmer dan juga vehicle stability control. Layar MID-nya besar, full color dan udah individual door warning. Canggihnya lagi dia wiper sudah auto yang bisa diatur interval waktunya. Dan ada wiper belakang. Di sini pengaturan headlamp juga sudah auto dan lengkap dengan fog lamp. Audio steering switch di sisi kiri. Dan juga di sini ada Bluetooth teleponi dan menu-menu MID dari sini ya kontrolnya. Tapi untuk pengaturan setir dia cuma tilt aja, belum teleskopik. Ini cuma baru tilt. Airbag ada 4 ya, sama di sisi kiri kanan kursi depan. Mewahnya juga ini head unitnya model floating. Kayak mobil-mobil kekinian dan ada jam analog. Mobil-mobil premium. Hazard, finishing di sini kayak di door trim tadi nih. Yang finishingnya doff dan bertekstur. Cantiknya lagi panel AC-nya dia digital. Ini kalau mati nggak kelihatan apa-apa, tapi di balik knob ini dia ada display digital ya. Jadi kelihatan suhunya di balik layar ini. Cuma ini lagi mati nih, kuncinya juga pas nggak ada. Di bawah adalah chip penyimpanan dengan input USB 2 buah dan AUX. Ini lumayan besar nih 2 ampere untuk charging. Di sini juga ada power outlet. Finishing di sini juga wood panel doff. Nah, ini transmisi AMT-nya. Jadi emang ciri khas AMT nggak ada posisi park, dia cuma R untuk mundur, netral dan drive. Bisa juga manual mode tentunya ya. Karena aslinya transmisi manual yang diberi pengatur kopling elektris. Ini mode Eco Auto Sport, laci penyimpanan, 2 buah cup holder. Ini kalau saya lihat di luar nih ada backlight-nya nih, cantik warna biru. Electric park brake dengan auto hold. Sensor parkir ya tadi di depan dan belakang. Ini untuk wiper belakang. Armrest kulit. Di bawahnya ada console box yang lumayan besar. Ini joknya motifnya perforated yang di tengah, ada list-list warna coklat tua. Di sini seat belt dengan adjuster. Hand grip model retract dan ada hook-nya. Sun visor sisi penumpang depan lengkap dengan vanity mirror. Tapi belum ada lampunya ya. Di sini yang ada lampu baca sudah full LED. Warna putih cantik dan ini untuk buka tutup sunroof. Nah, ini sunroofnya. Ini MPV termurah yang ada sunroof nih. 240 juta info yang tipe tertinggi ini harga estimasinya. Di sini ada tempat kacamata, spion tengah day night view tapi belum auto. Sun visor sisi driver juga lengkap dengan vanity mirror. Ada card holder juga di sini. Ini airbag untuk sisi penumpang depan, ini bahannya dia soft touch loh ini. Ini juga mewah, sisi AC juga finishing chrome dan ini acinya model pencet. Dan dia soft opening. Oke, kita lihat ke belakang yuk. Jok tadi elektrik.
handle model tarik chrome di belakang, di sama mewahnya ke depan, finishing doff di sini, door handle chrome, finishing di sini black glossy, keliling power window dia di chrome, kulit sampai ke armrest kulit, di bawah ada cup holder, door pocket dan speaker. Duduk di baris kedua lega, ini slidingnya jauh. Nah ini saya paling mundur, lega banget. Dia ada seat back pocket di belakang kursi driver. AC belakang bisa diatur nih ya, speed fan-nya dari sini. Di sini juga ada power outlet 2 ampere juga nih, bisa cepet nih chargingnya, ada laci penyimpanan. Sisi belakang kursi penumpang depan juga ada seat back pocket. Dia juga di sini ada hook, dan ini layout dari dashboardnya. Bener-bener kelihatan mewah banget, apalagi head unitnya model floating gitu. AC-nya juga full digital, yang kalau mati dia flat gitu layarnya, dengan knob putar tapi aslinya digital. Di atas ada sunroof. Baris kedua hand grip model retract juga dengan hook, cuma seat belt sini belum tertutup cover. Dan ini dia captain seat nih, dia ada armrest di kedua sisi. AC-nya double blower-nya penempatannya di depan baris ketiga ya. Jadi untuk penumpang baris kedua dia disemburkannya dari belakang. Di sini lampu-lampu sudah LED. Dan di baris belakang di sini juga ada cup holder, laci penyimpanan dan power outlet yang model USB. Sama kayak di baris kedua tadi, 2 ampere juga. Nah ini. Mirip kayak di Convero layout-nya. Bahkan seat back pocket juga sampai baris ketiga nih, yang di belakang kursi baris kedua di kedua sisi. Cuma sisi kanan cuma ada cup holder aja ya. Baris ketiga juga hand grip model retract, dan kisi AC untuk baris ketiga dia selengkap kursinya. Jadi ada 3 penumpang di baris ketiga dan kisi AC juga ada 3. Nih, baris ketiga lega. Convero aja lega, apalagi Cortez ini. Ini tadi posisi paling mundur ya segini. Oke. Untuk lantai juga di sini dia flat floor loh ini. Rem belakang cakram. Nah ini sampai lampu bagasi sudah LED, ada hooknya juga, dan kursi belakang bisa terlipat 40-60. Di sini juga ada hook. Pelipatan kursi dia dari sini. Nah itu pelip satu step, ditarik lagi dia dua step. Nah itu sisi 40, sisi 60. Dan pada saat terbuka dia stop lampnya ikut keangkat ya. Nah di sini polos, cuma dia ada backup di sini nih. Jadi kalau nyalain hazard tetap kelihatan hazardnya, karena di bawahnya ada lampu tambahan. Di sini ada sensor parkir 4 titik, ada underguard warna silver, dan hebat ini suspensi belakangnya independen loh ini. Ban serep juga ada di sini ya penempatannya. Selain sensor parkir 4 titik, dia juga ada kamera mundur, dan ini sudah LED lampu plat nomornya. Cuma di atas ini baru ada rear wiper aja ya, belum ada rear defogger. Ada rear upper spoiler dengan Raymond stop lamp, antenanya model Shark Fin. Lampu-lampu ini full LED loh, dari lampu sein, lampu mundurnya, dan juga lampu stop lamp tentunya. Ini desain dari belakang ini Wuling Cortez. Dan dimensi juga dilepar ya, 1,8 meter. Jadi segede Innova nih, panjang juga 4,7 meter. Dan mantepnya lagi, gak cuma sisi driver, sisi penumpang depan juga dia joknya elektrik loh, premium banget. Ini tadi ya airbag di sisi kiri kanan kursi depan, cuma memang belum ada airbag di pilar. Oke, sekian video saya mengenai Wuling Cortez, dan ini infonya varian tertinggi ya, yang harganya sekitar 240. Terima kasih sudah menonton.